Sore ini jadi sebetulnya acara hari ini untuk penjelasan tentang kerjasama perusahaan ya, bukan antara Arema FC dengan Arema Indonesia, tapi kerjasama perusahaan Mas Gilang J99. Kebetulan J99 perusahaannya MS Glocomen itu sebagai sponsor utama dari Liga 3 Sejawa, ya, Liga 3 Sejawa. Jadi sponsor utamanya, jadi judulnya adalah 33 MS Glocomen. Kemudian berkat pendekatan-pendekatan dan beliau Bu Novi ke Pak Wali juga sudah matur bahwa ini harus sama-sama lah kita orang Malang, bagaimana situasinya bagus, kondusif, sehingga Mas Gilang sudah ketemu langsung sama Bu Novi di fasasi oleh Pak Wali Kota di dalamnya, di rumahnya Pak Wali, rumah dinas sana, datang tanggal 9 Oktober malam. Nah sudah clear dan beberapa hari ini pendekatan-pendekatan sudah, sehingga J99 Corp sebagai sponsornya Arema Indonesia. Kontrak sudah, nanti penandatanganan resminya antara manajernya Arema Indonesia dengan Mas Gilang selaku direktur J99 Corp. Nilai kontraknya apa perlu disebutkan Pak Ali? Iya Pak, sebetulnya. Nilai kontraknya 300 juta sampai dengan kompetisi tahun 2021. Nah, sampai dengan selesainya. Kalau misalnya ada sesuatu tengah jalan karena pandemi dan sebagainya harus berhenti, ya berhenti sampai di situ. Tapi kontrak kita itu sampai dengan akhir musim kompetisi Liga 3 tahun 2021. Nah, jadi kami sudah sepakat J99 Corp dengan Arema Indonesia sudah sepakat kontrak bersama sponsorship, ya. Sponsorship. Jadi tidak ada hubungan lain, hanya sponsornya untuk support Arema Indonesia bisa berprestasi. Alhamdulillah doa teman-teman Aremania dan media Arema FC pun juga saat ini pada posisi 3 besar. Doakan terus agar Arema FC juga naik. Kita juga berdoa bagaimana Arema Indonesia juga akan naik juga, syukur-syukur kalau bisa lompat naik ke 3-2. Kita sponsornya dalam amin. Agar Arema Indonesia juga ikuti juga masuk ke 3-2. Itu aja sih dari kami mewakili Mas Gilang. Mudah-mudahan dengan Mas Gilang mensponsori melalui perusahaannya J99 Corp ini, Arema Indonesia dan Arema FC sama-sama berprestasi membawa nama baik Kota Malang. Amin.